Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya teman-teman di channel saya, channelnya Lik Silo. Kali ini saya sedang berada di desa Sri Pendowo teman-teman. Ini di rumahnya Mas Yogi ya. Ini kebetulan dia lagi ngasih ini teman-teman, nyusoni cempe ini. Lagi ngedot. Bagus ini. Ini udah lahir berapa hari Mas? Ini umur kisaran 20 hari. 20 hari? 20 hari. Oh ya Mas, ini untuk di desa sampean ini alamatnya lengkapnya di mana ini Mas? Apa ya? Alamat lengkap? Alamat lengkap desa Sri Pendowo, Dusun 5. Dusun 5 ya, Lampung Timur ya Mas ya? Lampung Timur. Ini Mas Yogi teman-teman. Saya sering ketemu sama beliau ini di Pasar Sadar, Pasar Simpang ini. Biasanya gandengannya sama Mas Isan teman-teman. Kali ini saya main ke tempat beliau. Ternyata kambingnya bagus-bagus di rumahnya ini. Tapi sayangnya ini nggak ada yang dijual teman-teman. Ini peliharaan sendiri ini. Sistem breeding ini. Brandingan buat indukan. Anaknya dibesarin. Oh ini anaknya yang ini Mas? Iya ini anak yang ini. Berapa ekor anaknya? Anaknya 3 ekor Mas. 3 ekor. Anaknya 3 ekor, jantannya 2, yang betina 1. Ini kok dikasih dot gimana? Apa susunya nyambung? Oh, nyambung. Buat mempercepat pertumbuhan. Jadi ada susu tambahannya ya, Mas ya? Susu tambahan. Mantap. Yang 2 mana, Mas? Ini yang cewek ini, yang betina. Sama yang ini. Itu pejantan? Pejantannya ini. Oh, pejantannya 2. Satu betina. 2. Betina 1. Betina yang kecil sendiri itu yang kecil. Ini teman-teman. Betinanya yang kecil ini. Bagus-bagus nih. Ini 2 pejantan. Mantap. Anaknya 3 ekor, teman-teman. Nih. Bagus-bagus ya. Kalau untuk yang ini Mas, cempe yang ini Mas, yang ini yang 3 ekor ini, jantannya 2 sama betinanya 1. Oh, jantannya 2 ya, betinanya 1, ini jantan. Terus yang ini yang jantan, terus satunya ini betina. Jadi yang kepala merah jantan ini? Jantan ini Mas. Oh ini sama juga ya, jantannya 2 ya. Ekor, betinanya 1. Betinanya 1. Tuh, udah berapa hari itu yang ini Mas? Umurannya udah berapa hari yang ini? Sama Mas, 20 hari. 20 hari? 20 hari umurnya. Untuk babonannya yang ini? Ya, kalau ini indukannya itu Mas. Eh ini? Ya. Ini indukannya teman-teman nih. Indukannya. Sama 3 ekor anaknya. Anaknya 3-3 teman-teman. Ini 3 ekor. Itu juga 3 ekor. Ini dulu babonannya beli apa peranakan sendiri Mas? Kalau indukannya beli Mas. Beli dari tempat Mas Isan itu waktu bunting. Oh tempatnya Mas Isan? Ya, waktu bunting itu saya beli dengan harga 2.200.000. Beli 2.200.000 waktu masih bunting. Posisi bunting 2 bulan. Ya buat teman-teman yang mau nyari kambing ya bisa hubungi Mas Yogi ataupun Mas Isan ya teman-teman ya. Beliau ini sering ketemu sama saya teman-teman di Pasar Sadar, Pasar Simpang Sri Bawono. Bagus-bagus nih. Kalau ini Mas. Kalau yang ini. Ini ada berapa ekor di sini? Kalau yang katan ini berapa? 5 ekor. Mas. 5 ekor. Ini bunting apa gimana yang ini? Kalau yang itu bunting, Mas. Buntingnya? Bunting 3 bulan itu. Oh, bunting 3 bulan. Sudah bunting, teman-teman nih. 3 bulan. Sudah laktasi berapa kali nih? Laktasi kurang lebih 4 kali. Mas. 4 kali? Iya. 4 kali. Anaknya masih ada yang di sini? Apa udah dijual? Anaknya ini, Mas. Anaknya 3 ekor. Heeh. 3 ekor yang jantan 1, yang betina 2. Yang betina dijual sama Bapak. Oh, yang betina dijual. Ini masih 2 ya? Ya, masih 2 itu. Iya, yang satu betina atau ini? Iya, satu betina. Dijual sama jantan. Ini dijual enggak ini? Enggak ya. Enggak dijual, Mas.
pelihara sendiri nih teman-teman nih. Bagus tuh. Pelihara sendiri tuh. 2 ekor. Kalau yang kandang sebelah sana, Mas. Coba lihat, Mas. Breeding juga, teman-teman. Jadi sistem di kandang Mas Yogi ini sistemnya semuanya breeding, teman-teman. Ini kenapa ini, Mas, bangun? Ini indukan laktasi satu kali. Nah, ini. Punya kawan ini nitip mau di awinin. Oh, pacekin. Ini mau dipacekin. Dia belum minta ya, nungguin dia minta. Oh, sama yang ini. Ini paceknya. Wih, mantap teman-teman nih. Ini jantannya, Mas. PE ini, Mas, ya? PE tadi masih yang gimana? Trending. Oh. Bagus tapi ini pacekannya. Tuh, teman-teman tuh. Ini pelihara dari kecil apa udah besar gini? Saya beli udah besar, Mas, udah. Bisa buat pacek ini. Coba lihat, Mas. Bisa dibuka ini, Mas. Wah, ini teman-teman. Ini untuk pacekannya. Nih. Jantan. Mantap. Dulu beli harga berapa ini, Mas? Ini dulu saya beli harga 5 juta. 5 juta. Udah lama di sini, Mas? Sekitaran 7 bulan. Mas. 7 bulan. Bagus ini, Mas. Cocok ini buat pacakan. Kemarin lebaran itu mau buat kurban, penawaran 6 juta. Ini? Ya, enggak saya kasih. Oh, ini rencana mau dijual? Enggak dijual, Mas. Oh, ada yang nawar. Kawan kesini. Ada teman kesini nawar gitu. Nawar. Ini enggak dijual, teman-teman. Ini khusus untuk pacakan sendiri. Oke, Mas, tutup lagi, Mas. Ternyata di kandangnya Mas Yogi bagus-bagus, teman-teman. Ini bunting apa gimana ini, Mas? Ini bunting. Bunting? Ya, kalau jadi udah satu bulan. Ini? Pacekannya sama yang ini juga? Pacekannya ini. Keren, keren. Ini anaknya ini. Ini pejantan nih? Pejantan. Anaknya yang ini? Anaknya yang itu. Umur berapa bulan ini, Mas? Ini umur sekitaran 5 bulan, Mas. 5 bulan? 5 bulan nih, teman-teman nih. Ini sama jantan. Ini jantan juga. Yeah. Ini beli apa peranakan sendiri? Beli, Mas. Beli. Yeah. Dijual enggak ini? Ya, kalau cocok harganya jual. Nah, kalau untuk yang satu ini dijual, teman-teman nih. Kalau harga cocok. Nih. Calon jantan nih. Cocok untuk box ini, teman-teman nih. Iya, yeah, box. Berapa rencana jual berapa nih? Buka harga 13. Buka harga 13. Bisa nego. Masih nego, teman-teman nih. Buka harga 1.300.000, masih nego. Ini Doro ini. Doro. Ini punya kawan nitipin. Oh, punya kemarin teman. Saya pacekin. Oh, nitip. Mau dipacekin ya, sama pacekin. Itu pejantan itu. Punya putra apa, Ci? Kantah. Itu. Keren-keren, mantap. Kirain punya sampean. Ini aja mau saya gimana? Bayar 15 enggak dikasih. Enggak dikasih. Enggak dijual ya. Jual sama dia. Babon ini, Mas. Doro, Mas. Oh, masih Doro. Doro jumbo ini ya, Mas, ya? Jumbo ini. Jumbo ini jenis Jawa Randu ya, Mas? Mas ya. Jawa Randu. Nih, Jawa Randu tapi yang jumbo nih, teman-teman nih. Ini pelihara dari kecil apa belinya udah besar? Kalau itu punya saudara. Oh, punya saudara. Oh, di dititipin ke sini. Berarti nunggu birahi baru dipacekin. Kok udah besar belum birahi, Mas, ya? Jumbo nih, teman-teman. Kalau ini, Mas. Kalau ini babon laktasi satu kali. Laktasi satu kali. Satu kali. Anaknya yang mana, Mas? Sudah dijual atau gimana? Beli, Mas. Baru tanggal 12 kemarin dapatnya. Oh, dapat dari Mas Kopral.
Mas Kopra. Sri Pandowo sini. Oh, belinya di pasar? Bukan, di rumahnya. Iya. Ini teman-teman. Saya beli dengan harga 2550 itu. Yang ini. Bagus nih. Garasi satu kali ini teman-teman. Ini untuk pakannya apa ini mas? Ini pakannya hermitas mas. Silase itu ya, daun singkong digiling itu ya mas ya. Ini teman-teman. Enggak pernah pakai ini apa? Ogo konsentrat itu enggak? Enggak pakai mas, saya pakai jenjet. Pakainya jenjet. Campurannya apa saja? Ya cuma jenjet itu sama dedak saya. Jenjet pakai dedak. Nah, itu aja. Ini belum pernah pakai sentrat ya? Enggak pakai. Enggak pakai. Ini kok jadiin satu ini, Mas? Betina semua ini. Betina semua ini, Mas. Doro semua ini. Ini doro. Doro jumbo nih, teman-teman. Betina semua. Jumbo nih. Kok ada apa sih? Doro semua ya. Ini beli juga, Pak? Beli, Mas. Bukan peranakan dari sini. Bukan peranakan sendiri. Udah lama di sini nih, Mas. Berapa bulan ya? Sekitar 1 bulan lah, Mas. 1 bulanan. 1 bulanan. Oh, masih baru nih, teman-teman. Jadi rencana untuk ke depan di kandang sampah ini sistemnya breeding ya, Mas ya. Breeding. Full breeding ya. Ini kan masih banyak yang kosong. Buat bakul-bakul. Tapi enggak ada keinginan di pengemukan. Belum kepikiran. Ya, sebenarnya branding. Anaknya itu kalau yang betina itu yang bagus buat bibitan. Oh, pelihara sendiri. Bukan. Terus kalau yang jantan, dikebukin sendiri, dipok sendiri. Oh, berarti nanti rencana di branding juga fatene. Branding juga fatene. Keren nih, teman-teman. Tapi ini untuk sementara branding dulu. Branding dulu. Wah, keren, keren, keren. Populasi branding semakin berkurang, Mas. Susah. Mas, benar-benar. Ini babon apa doro ini, Mas? Doro ini, Mas. Doro. Doro bunting. Oh, udah bunting. Berapa bulan, Mas? 2 bulan. 2 bulan. Pacaknya juga yang ini. Iya. Nih, teman-teman. Keren. Mantap. Pacaknya mantap. Oke, ini. Ya. Bos, lah opo penek anu nunggu, Bos? Pasangnya bengi loh, Bos. Oh iya iya iya. Sore lamoro. Ini kakaknya apa gimana ini? Apa teman? Saudara. Oh masih saudara. Banyak kambingnya mas? Oh nggak punya. Nggak punya. Nah ini masnya ini mau nyari kambing apa gimana? Gimana? Oh lihat-lihat aja. Dari desa mana ini? Sini kok. Oh, Sri Pandowo juga. Sri Pandowo. Banyak kambingnya di rumah, Mas? Sudah habis, sudah dijualin, Mas. Oh, kurbanan kemarin? Enggak sih, udah lama juga ini. Dulu. Keren-keren. Ini untuk jutang ini, Mas. Jenjetnya. Kita lihat pakannya, teman-teman. Oh, ini. Jenjet. Ini beli apa nyari? Ini waktu giling mas, saya bawa satu karung saya kumpulin. Oh berarti selain di ternak sampean ada pekerjaan lain? Ada kegiatan lain. Apa mas kerjanya mas? Giling jagung. Pernah ikut nyabut singkong nggak? Ah pernah mas. Pernah juga. Apa aja pernah saya jalanin. Tapi enak mas kalau ikut nyabut singkong kan dapat daunnya itu buat ya, makan mas. Daunnya. Ini kalau satu tong ini bisa untuk berapa hari, Mas? Satu tong itu bisa untuk 4 hari 5 hari, Mas. 4 hari 5 hari. Cuma pagi aja saya ngasih. Ini dikasih kebak, kasih air gitu apa kasih gimana? Air. Kasih air. Terus sama sekali enggak ada campuran apa-apa ini? Enggak ada campurannya. Paling saya campurin M4. Oh, pakai M4. Kalau enggak ada M4 ya molase tetes tebu itu. Cuma itu campurannya garam. Kalau yang ini apa ini mas? Jenjet juga. Jadi tiga tong ini jenjet semua. Ini teman-teman. Jenjet semua ini tiga tong. Oh ya mas untuk kandang sendiri ini mas. Ini dari pertama bikin apa emang udah
begini. Apa sebelumnya ada kandang? Sebelumnya itu ada kandang lain, Mas. Ya di sini. Oh, di sini juga. Ini batasnya sini kandangnya kecil dulu, Mas. Oh, dulunya kecil. Pertama pelihara berapa ekor dulu? Kalau dulu pertama pelihara itu 4 ekor. Mas. 4 ekor. 4 ekor itu kan bapak, terus saya pengemukan. Pengemukan langsung 20 ekor, Mas. Awalnya dulu. Waktu penggemukan 20 ekor itu udah di kandang yang ini. Apa mak? Terus beralih ke breeding. Ke breeding. Teman-teman. Kenapa kok dari penggemukan pindah ke breeding? Kalau penggemukan itu ya, Mas. Cari susah. Mahal. Terus biayanya itu, perawatannya itu susah. Kalau kelebihannya di breeding, Mas, kenapa sampai milih di breeding? Kelebihannya breeding itu ya nggak susah kita nyari bahan. Jadi mudah ya di sini nyari barang. Keren nih teman-teman. Jadi beliau mutusin dari awal, tadinya kan di penggemukan teman-teman. Sekarang milih ke breeding teman-teman. Karena untuk penggemukan nyari bibit itu susah. Oke, Mas, terima kasih ya, Mas. Udah dikasih izin review di kandang sampean. Kapan-kapan saya balik sini lagi. Oke. Lihat perkembangan kambingnya. Mohon pamit, Mas. Assalamualaikum. Bye. Oke teman-teman ya, demikian tadi video dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mantap nih sistemnya, beliau. Breeding, breeding, breeding.